Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa jugalah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Okey, seperti tajuk dalam thumbnail tu, perlu ke tidak kita nak terus mengisi maklumat dalam sistem padu. Akibat dek kerana terciduknya sistem itu tentang ciri-ciri keselamatannya seperti yang digembur-gemburkan sebelum ni. Perlu ke tidak kita nak meneruskan? Okey, hasil info yang ada pada aku mengatakan kerisauan di kalangan rakyat ini wujud kerana padu mendapat akses daripada 445 institusi sektor awam seluruh negara termasuk kementerian, badan berkanun, badan berkanun persekutuan dan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT. Okey, kesan daripada itu kerajaan perlu memberi penjelasan beberapa persoalan yang timbul. Antaranya, adakah akta yang menyokong padu, adakah akta yang menyokong pelaksanaan padu dan adakah polisi dan dasar, apakah dasar dan polisi yang menyokong untuk pelaksanaan padu? Itu perkara yang dah timbul sekarang ni. Okey? Okey, dan seperti yang kita sedia maklum pihak kerajaan ada memberi jaminan bahawa data yang diisi oleh rakyat adalah selamat dan ia berkait rapat dengan agensi yang lain dan tepat maksudnya data kita tu dijamin selamat oleh pihak kerajaan, dijamin selamat. Aku quote ayat tu sekali lagi, dijamin selamat. Okey, kenapa terciduk ni pula? Okey, kenapa terciduk Okey, nombor satu yang aku boleh cakap ialah dengan pantas dan tergesa-gesanya sistem padu ini dilaksanakan. Maksudnya tanpa sebarang kajian dan juga yang mendalam terhadap sesuatu perkara data, terutama ciri keselamatannya. Okey, dan juga kita boleh lihat dengan tergesa-gesa melancarkannya dalam masa yang singkat. Tiba-tiba lancar aje. Patut benda ni ambil masa lama sikit untuk dilancarkan, barulah ianya selamat untuk kita isi. Dan rakyat pun tak berasa bimbang. Dan sekarang ni apa yang aku boleh nampak, kebimbangan dan juga kerisauan di kalangan rakyat dah mula ada tentang perkara data ini. Jadi ramai yang berkomen tak nak isi. Jadi dalam video ni apa yang aku nak sampaikan, kalau ikut pandangan peribadi aku sendiri, tunggu sehingga masalah ini diselesaikan sepenuhnya baru kita isi semula. Bagi yang belum isi lah. Jadi yang bagi belum isi, ramai yang bagi tahu mereka tak lagi mengisi dan mereka tak nak isi. Okey, aku tak ada nak menggalakkan orang mengisi dan aku tidak menggalakkan orang juga tidak mengisi. Sebab ini adalah hak anda, peribadi anda, maklumat data anda. Cuma apa yang aku boleh cakap, perkara ini untuk jangka masa panjang, mahu atau tidak kita kena isi juga. Tapi buat masa ini, ciri-ciri keselamatan tu pihak kerajaan harus perbaiki segera dan mengembalikan balik keyakinan rakyat untuk mengisi. Jadi sekarang ni nampak macam bila ciri-ciri keselamatan tu macam kurang sikit, ramai yang tak nak isi. Jadi pada pandangan aku, harus diperbaiki segera dan dibuatkan suatu pengumuman khas bahawa ia telah pun diselesaikan dan kita boleh tengok paparan yang baru nanti. Kita harap macam itulah, bukan lagi paparan yang lama. Kalau paparan yang lama maksudnya tak ada perubahan. Kita nakkan ada perubahan, terutama daripada interface, paparan muka portal tersebut, baru kita boleh isi dengan yakin. Jadi itu adanya, nak ataupun tidak, lambat laun kita perlu isi juga. Tapi kita nak isi dalam keadaan yang kita yakin, confident nak isi sebab selamat. Itulah adanya. Dan jaminan daripada pihak kerajaan itu haruslah suatu jaminan pada pandangan aku sendiri lah, bukan sekadar cakap, tapi ada satu concern letter pada akhir-akhirnya pada penghujung tu, yang mana menyatakan maklumat ni dijamin selamat dan dijaga oleh jabatan kerajaan saja dan bukannya third party, orang luar, pihak-pihak luar lah, syarikat luar. Kedainya, semoga jelas lah dalam isu ni. Sekian, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Nanti kat info semasa yang terkini selepas hari juga. Bye-bye.